Hello English learners, welcome back to my English video. I'm Hendrik Sugianto. Today I'm gonna be telling you the names of ministries in Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya nama-nama kementerian yang ada di Indonesia versi bahasa Inggris. Kenapa saya memilih materi ini? Karena tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 kemarin telah resmi dilantik Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yeay. Oke, semoga Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin mampu menjadi pemimpin yang amanah dan juga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Tentunya juga menjadi negara yang maju dan disegani oleh negara lain. Amin. Oke, langsung saja kita mulai nama-nama kementerian yang ada di Indonesia versi bahasa Inggris. Di sini saya akan sebutkan terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia, barulah setelah itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Listen carefully and let's get started. Yang pertama, Menteri Koordinator Ekonomi, Coordinating Minister for the Economy. Dan yang kedua, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Coordinating Minister for People Welfare. Dan yang ketiga, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs. Dan yang keempat, Menteri Negara, Riset, dan Teknologi, State Minister for Research and Technology. Selanjutnya ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, State Minister for Chairperson of National Development Planning Agency. Selanjutnya ada Kementerian Agama, Ministry of Religious. Setelah itu ada Kementerian Budaya dan Pariwisata, Ministry of Culture and Tourism. Next ada Kementerian Dalam Negeri, Ministry of Home Affairs. Dan yang selanjutnya ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ministry of Justice and Human Rights. Kementerian Industri, Ministry of Industry. Selanjutnya ada Kementerian Kehutanan, Ministry of Forestry. Setelah Kementerian Kehutanan ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ministry of Maritime and Fisheries Affairs. Next, Kementerian Kesehatan, Ministry of Health. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ministry of Communication and Informatics. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, State Minister for Cooperative Small and Medium Enterprises. Kementerian Luar Negeri, Ministry of Foreign Affairs. Kementerian Negara BUMN, State Minister for State-Owned Enterprises. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, State Minister for the Environment. Dan yang selanjutnya adalah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, State Minister for Acceleration Development Backward Regions. Dan yang selanjutnya ada Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, State Minister for the Empowerment of State Apparatus. Dan setelah itu ada Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita, State Minister for Women Empowerment. Selanjutnya adalah Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, State Minister for Youth and Sport Affairs. Dan next ada Kementerian Perumahan Rakyat, State Minister for Public Housing. Selanjutnya ada Kementerian Pendidikan Nasional, Ministry of National Education. Kementerian Perdagangan, Ministry of Trade. Kementerian Perhubungan, Ministry of Transportation. Selanjutnya Kementerian Pertahanan, Ministry of Defense. Setelah itu Kementerian Pertanian, Ministry of Agriculture. Kementerian Sosial, Ministry of Social Services.
Selanjutnya, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi, Ministry of Energy and Mineral Resources. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ministry of Manpower and Transmigration. Kementerian Keuangan, Ministry of Finance. Kementerian Pekerjaan Umum, Ministry of Public Work. Dan yang terakhir, Kementerian Sekretaris Negara, Ministry of the State Secretariat. Dan setelah itu juga ada lembaga negara setingkat menteri. Ada tiga, yang pertama adalah Kejaksaan, Attorney General. Dan yang kedua, TNI, okay? Indonesian National Army. Dan yang terakhir adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, Indonesian National Police. Well everyone, inilah nama-nama kementerian yang ada di Indonesia serta lembaga setingkat menteri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Goodbye.